ubur. Ubur ni maknanya supongah kopleng. Kalau kita tengok okey, nak main kilar ada blow. Ya. Nah tu dia panggil ubur. Bawa akidah yang betul. Bawa hukum yang betul. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ Ayat 33 sampai 37 surah Az-Zumar. Sebagai ulas apa yang kita baca dah. Ayat 33 sampai 35. Lepas tu sambung ayat 2 lagi. Allah Ta'ala firman dan nyatalah bahawa yang membawa kebenaran, maknanya orang yang bawa kebenaran dalam tafsir mengatakan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo tu kebenaran? Iaitu kebenaran tauhid dan hukum. Sebab Nabi ni adalah orang yang membawa ubur. Ubur ni maknanya supongah kopleng. Kalau kita tengok orang nak main kilar ada blow. Ya. Nah tu dia panggil ubur. Bawa akidah yang betul. Bawa hukum yang betul. Ajaran yang betul. Lepas tu serta ia dan pengikut-pengikutnya iaitu para muslim. Okey, Islam sampai hari kiamat yang masih lagi berpegang akidah yang kuat mengakui kebenarannya. Yang rap isi yang ada di dalam Quran dan terima hukum dalam istilah bahasa Melayu yang panggil junjung hukum Allah Taala. Gapo yang Allah raya maka semua pakat ikut, pakat takut kepada Allah. Dengan mematuhi hukum itu Allah Taala pun royak ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa iaitu orang yang takut bersyirik dengan Allah Taala. Tu tangga yang pertama sekali. Bukan takwa ni maksud buat gapo yang disuruh tinggal gapo hak dilarang saja dak. Bahkan takwa yang sebenar iaitu orang yang takut bersyirik dengan Allah. Buat ga tu buat ga ni beringat-beringat takut Allah Taala murka marah dan takut tak kena, takut gelecoh. Tu orang yang bertakwa. Ni saya kupah daripada hak ada dalam tafsir lalu dah. Royak menjadi mudah kepada kita. Alhamdulillah. Allah royak bagi orang yang bertakwa semasa duduk di atas muka dunia, bila mati dah dia akan senang duduk di dalam kubur. Bila bakit duduk di alam akhirat sikit lagi Allah pun royak lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Kesenangi, kebahagiaan, minumi, perempuan, kebong-kebong,
segala yang enok seronok, benda yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan tak biasa terlitah di hati, ada belaka di dalam syurga. Apatah lagi yang paling besar sekali, iaitu redha Allah Ta'ala. Ni Allah ayat di dalam Quran, wa ridwanu minallahi akbar. Redha Allah memang menjadi perkara yang setinggi-tinggi, perkara yang kita nak, yang Allah akan perakat wayak kepada hamba-hambanya pada hari itu. Uhilla lakum ridwani fala ashatu abada, aku halalkan redha aku, hei hamba-hamba aku, bila mu duduk di dalam syurga, mu duduklah sesuka hati kamu, apa yang kamu kehendak. Fala ashatu abada, aku tidak akan marah, tidak akan murka, tidak akan beci kepada kamu buat selama-lama. Ini adalah hak kita duduk nak benar-benar apabila kita duduk di dalam syurga. Tapi Allah raya, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Zalika jaza'ul muhsinin. Disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya. Itulah balasan bagi orang yang selalu baik hidup atas muka dunia. Bukan tak ada dosa, ada dosa. Muhsinin, muttaqin. Bukan dia tak, bukan tak ada dosa dalam hidup dia. Serepih-serepih, piah-piah dosa tu ada. Tapi orang muttaqin, orang muhsinin selalunya bertaubat, selalunya minta maaf. Hati mereka hati lembut. Dia tak maki hamun kepada orang, dia tak cerca orang. Apatah lagi nak pergi buat dosa-dosa besar, zina, minum arak, berjudi, karuk, bunuh orang, gotu, gani, tak ada. Tak ada di dalam perasaan dia, dalam jiwa dia, nak mikir pun tak ada, nak pergi buat benda-benda pasal itu. Itulah Allah raya katanya, ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Itulah balasan bagi orang yang baik, orang yang juruh. Satu lagi Allah raya, keistimewaan yang ada pada orang-orang yang bertakwa dan muhsinin, iaitunya لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. Limpah kurnia yang demikian diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka kalu-kalu ada, kalaulah ada, iaitu apa? Seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka telah lakukan. Belum pada nak masuk syurga tu, Allah Ta'ala dia buai semua dosa-dosa manusia, hambanya yang nak masuk syurga. Sebab dinding syurga dia tak terima orang berdosa. Syurga tempat yang cuci bersih, dia terima hanya orang bersih. Orang syirik tak boleh masuk di dalam syurga, orang berdosa tak boleh masuk di dalam syurga. Orang yang ada buku-buku dengan sesama manusia belum selesai lagi, tak boleh masuk syurga. Pak, kita nak buat macam mana? Ha ni duduk di klik kepada kita sendiri dah lah. Kita ni hampir setiap orang, saya tak lagu tu lah mudah-mudah dah. Kita dengan manusia ni ada belakang buku sikit sebanyak. Bukan arti katanya kita duduk pergi bunuh orang, duduk pergi curi, duduk pergi plon, duduk pergi gotu ke tak? Tapi mulut kita ni. Nah, mulut kita, kita kata ke orang tu, cerca orang ni, maki ke orang tu, gotu gani, gotu gani. Benda ni tidak akan dihapuh, tidak akan dilupai sampai ke hari kiamat, sampai ke hari mahsyar. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, orang lain pergi sabrak dah, habis lama dah. Kita kena duduk main dengan Allah, dengan timuh, dengan menak.
Dengan dia tu, dengan dia ni. Sebab nak pergi selesai kadi kita. Kadi kuam kita tu. Go tu, go ni. Oh, payah. Apa-apa tak lagi. Orang yang pasang, tak wih ma'ah. Tak halal kepada kita masa duduk atas dunia. Akhirat sikit lagi, cerak wajib. Kena duduk pergi selesai masalah tu. Tapi, dosa kita dengan Allah, Allah janji. Liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu. Sebab Allah Ta'ala buat macam tu, limpah kurnia yang demikian diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa ni orang yang tak buat dosa. Kalau ada dosa sikit sebanyak pun, dia selalu minta ampun. Sujud kepada Allah, menangis. Sesah di atas perbuatan hak lepas-lepas mari dah. Allahu Akbar. Kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka, kalaulah ada. Kalau ada ni, ia terjemuh wong lep dalam pimpinan Ar-Rahman, dalam kurungan. Kalaulah ada. Orang ni dulu dia biasa karuk, biasa buat benar-benar hak pasal dosa-dosa besar. Tapi lah ni dak dah. Lah ni berjuruh, dia baik. Dia kembali kepada jalan Allah yang sebenar. Gapo tu yang Allah Ta'ala nak ampun? Seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka telah lakukan. Ni Allah balahnya bagi orang muhsinin dan orang muttaqin. Lepas tu, وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Serta membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Buat sikit, tapi boleh banyak. Terutama sekali, ini kecek sempena dengan kita berada di awal bulan Zulhijjah. Yang Nabi ayat katanya, hendaklah kamu perbanyakkan di awal-awal bulan Zulhijjah sampai ke 10. 10 lah, 10 awal. Iaitunya banyaknya, La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ha, tersebut banyak benda-benda di sini. Inilah yang panggil al-baqiyatus salihat. Benda yang kekal, yang baik dalam hidup kita. Baca Quran, puasa. Siapa rok puasa daripada hari yang pertama sampai hari Arafah. Tapi hak kita nin benar-benarnya, iaitunya hari Arafah, jangan sama sekali orang-orang kita tak puasa. Kena berasa malu kalau misal katanya ada orang tak puasa, kecuali orang uzur, orang hak apa, dia tak boleh puasa sungguh, tu tak ada arah lah. Ni nah, kita pun ambil peluang dalam masa awal bulan Zulhijjah. Lepas tu lain pada tu, hari-hari kita hak kita duk buat untuk gapo tu, supaya Allah apung dosa kita. Saya misal ni boleh 4-5 perkara, kalau lebih pada tu pun alhamdulillah. Kita ambil air semaya. Jalanlah. Ambil air semaya. Duduk dalam air semaya semua kita. Kita sedekah. Ha. Kita jalan mari ke masjid. Tak ada kira lah. Naik sikar, kau naik motor, kau naik kereta. Mari ke masjid. Nah. Ngaji. Pagi-pagi kita ngaji. Lepas ada semaya subuh, kita ngaji. Ni apa dosa belakang? Lagi istighfar, bertaubat, menangis, baca Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu gaul sesama manusia dengan akhlak yang mulia, dengan senyum manis, dengan baik, tanya khabar, ziarah orang sakit. Dan semua benar-benar hak saya sebut saat ni, walaupun banyak lagi perkara-perkara yang menggugurkan dosa kita, alhamdulillah banyak. Nah, sampai ke jabat salih, saya selalu duk royak semua jabat salih dengan saing kita, dengan orang yang kita kenal. Nah, tanya khabar dia, Allah Ta'ala gugurkan dosa. Suami isteri pergi tangi dengan penuh cinta kasih saya. Nabi katanya, kalau boleh mu tengok, mu nampak dosa duk luruh, nasihaya mu nak pergi lama tangi. Tengok. Daripada perbuatan kita hak sikit-sikit, Allah Ta'ala gugurkan. Hak paling kecil sekali, iaitunya imaqatul adha 'anit tariq. Iaitu kita buat benda hak merbahaya, hak duduk di tengah-tengah jalan. Ada paku, ada kayu, ada besi, ada gapo. Hak ni paling rendah sekali pahala.
apatah lagi terongkan kan orang hok tok besi, dok tok besi, dok tok kayu, dok tok batai-batai kayu tengah-tengah jalan, pas kita nak kata lagu mana. Ya. Nabi suruh kita pat benda-benda tu jangan we ada. Sebab apa? Bahaya kepada orang-orang lalu lalai gi situ gi sini. Jangan kita dok gi buat. Kalau perkara yang tidak baik, perkara yang berbahaya dan sebagainya. Tiap-tiap orang kena masuk di dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita pergi lagi sikit eh. Ayat yang ke-30 ni. Allah tanya. Tanya pandok-pandok tapi memberi arti dalam hidup kita. Alaisallahu bikafin 'abdah? Allah. Hak kita dok kangun bosenyo, hijau eh kita masa depan kita. Nak jadi lagu mano gotu gani gotu gani. Allah Taala tanya. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertakwa? Maknanya hei orang-orang yang hidup di atas muka dunia, mai tong kangun. Tuhan nak royak lagu tu. Dakkah Allah Taala yang jaga mung, hidup mung, rezeki mung, masa masa depan mung. Tapi kena bertakwalah. Terutamanya ayat ni tanya orang ramai-ramai di zaman Nabi. Nabi ni adalah orang yang dijaga oleh Allah Taala betul-betul. Lepas tu dengan secara umumnya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala Allah akan jaga dia. Orang kafir lagi Allah beri rezeki, tapi Allah tidak kawal hidup dia supaya betul dengan cara yang sebenar. Orang kafir dia duduk di dalam kesesatan walaupun Allah Taala wi kemewahan kepada dia. Hak tu orang kafir. Tapi Allah tanya di dalam ayat ni iaitu nya abdahu, hamba-Nya. Hamba Allah iaitu nya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Yakinlah kita. Dalam tafsir mengatakan selama mana rezeki kita tak habis, ajal kita tak akan sapa. Rezeki masih ada lagi, maka kematian tidak akan sapa. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena yakin dengan ayat yang Allah Ta'ala tanya ni. Alaisallahu bikafin 'abdah? Dakkah Allah lah yang mencukupi beri segala-gala kepada hamba-Nya. Nah, saya boleh jadi terjemuh, tak ada sudah bab masa habis. Tapi insya-Allah kita akan sambung semula ayat ni. Nak ayat katanya, "Wa yaqinlah kita dengan Allah. Gapo yang kita buat untuk masa depan kita, kita tak tahu katanya gapo nak berlaku. Natijah hasilnya kita tak tahu, tapi kita kena berhubung, kena minta sokmo dengan Allah. Wa jadi rapat kita dengan Allah. Ya Allah, munglah pimpin hidupku. Mulah we betul hidup aku." Kalau kita kecek bahasa kampung pula ni, kita kena mengaku dengan Allah, "Ya Allah, aku bodoh." Tapi bukan kita dek ceng diri kita katanya kita bodoh, tapi kita mengaku dengan Allah, "Ya Allah, kalau sekiranya mung tak bimbing aku, tak tunjuk kepada aku, nasihat aku hidup tak kena atas muka dunia ni. Nak hidup lagu mana masa depan kita, kita tak tahu." Tapi dengan sebab kita nop-nop diri, "Ya Allah, mulah saja yang mengawal dan memberi cukup kepada aku, walaupun gorak-gorak, beleh-beleh, godog-godog aku pun jadilah guna dalam hidup di sisimu, ya Allah. Walaupun manusia tengok aku orang tamada, tapi di sisimu jadilah aku mulia dengan sebab aku bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadilah aku masuk di dalam golongan orang baik, orang berjuruh dunia, siapa aku boleh duduk di dalam syurga." Itulah nah, untuk 2-3 ayat pada pagi hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.